Hai, nama saya Chef Q. Hari ini saya nak share satu resipi yang tentu digemari oleh keluarga anda, butter prawns. Udang goreng butter. Pelan-pelan. Ambil kuali. Resepi udang goreng butter yang dihidang dengan sarang telur ini memang sedap. Rasanya ada sikit pedas, ada manis dan juga ada sikit rempah kari. Ramuan pertama adalah udang yang fresh sekali. Lepas tu kita ada daun kari dan cili padi. Seterusnya ada kuning telur, pelanta, rempah kari dan tepung jagung. Perasa kita ada gula dan pati ayam. Okey, sekarang kita bermula masak. Kita tepuk cili padi ini dan daun kari. Step pertama, kita harus bersihkan udang ini dulu. Okey, kita potong bahagian ini dan bersihkan. Lepas tu letak dalam satu mangkuk, tambah tepung jagung. Kenapa kita nak masukkan tepung jagung ini? Kerana masa kita masak, sarung telur dan perasa ini akan lekat di badan udang ini. Kita masukkan tepung yang secukupnya. Sekarang kita goreng udang dulu. Hari ini saya guna Sincero Intelligent Trio Cooker. Okey, sekarang kita mula dengan memanaskan minyak. On button. Buka suhu yang paling panas. Goreng udang kena minyak yang panas. Sampai suhunya masuk udang. Macam mana kita nak tahu suhu sudah sampai? Okey. Senang, kita sentuh kuali ini, kita rasa dia. Kalau dia ada stop, start, suhu dia sudah sampai. Okey, masuk udang. Okey, udang kita kena goreng dua kali. Kenapa? Kerana kita nak isinya juicy-juicy dan kulitnya cukup ranggup. Goreng lebih kurang sampai 30 saat, kita naikkan udang. Panaskan minyak lagi. Okey, lepas goreng 30 saat, jangan tutup apinya, biar dia panas lagi. Okey, macam mana kita nak tengok round 2 yang panas? Okey, kalau buih hilang, dia cukup panas. Okey, kita masukkan lagi sekali. Goreng sampai crispy. Udang laut yang besar ni, paling penting cukup fresh. Okey, sekarang kita boleh naikkan udang. Hati-hati, naik pelan-pelan. Sekarang kita nak buat ni sarang telur. Pertama, kacau telur ni. Ingat ya, mesti nak kuning telur. Okey, panaskan kuali dan masukkan minyak yang secukupnya. Okey. Sekarang kita naikkan suhu sampai 120 Celsius. Lepas tu masukkan margarin. Macam mana kita nak test suhunya? Apa suhu yang sesuai untuk masukkan kuning telur? Suhu yang paling sesuai kita masukkan kuning telur ini adalah masa margarin cair. Okey, sekarang kita boleh masukkan kuning telur. Slowly masukkan dia pelan-pelan. Sampai dia ada bentuk benang. Okey, sementara ni kita naikkan suhu sampai 200 Celsius. Dan kita on ceramic cooker. Nanti saya tunjuk apa beza ceramic cooker dan induction cooker. Okey, cuba kita dengar bunyi dia. Kalau ada bunyi meletup, mula dia nak jadi ranggup atau crispy. Okey, sekarang sudah hampir jadi crispy, kita tukar ke ceramic cooker. Kemudian kita masukkan cili dan daun kari. Lepas tu udang. Dan perasa. Okey, gula, pati ayam dan rempah kari. Wah, sedap sekali. Tahu tak mengapa saya nak guna ceramic cooker? Kerana ceramic cooker bila kita angkat kuali, dia masih ada api. Jadi kita boleh action sikit lah. Ambil kuali.
Masak sampai dia crispy. Masak sampai dia ada bunyi letup. Ha. Okey. Biar dia tapis 5 minit. Wow. Susun cantik-cantik. Naikkan sarang telur. Okey. Udang goreng butter sedia dihidang.